seru banget tau gak? Mbak Dita dilabrak sama ibu-ibu. Oh ya? Jangan-jangan ini anaknya ibu itu. Nih, gue videoin. Mana coba lihat video. Tuh kan? Lapar sih. Seru banget. Harus kita viralin. Jadi kita viralin yuk. Yaudah deh, kamu di sini dulu ya. Kita viralin yuk. Lepasin, mas, lepasin! Udah, Rani. Kita pulang sekarang. Ayo, Rani, kita pulang. Ayo! Terus aku mau tangkap orang! Rani, udah. Ayo pulang. Kenalin nama madam, serius amat. Yaudah Arin, Arin ke kamar ya. Istirahat ya nak. Good night nih. Good night sayang. Urusan perempuan. Kita kan satu hati, satu jiwa, satu pikiran. Gak boleh rahasia-rahasiaan, oke? Okay? Kasih tau lah, kenapa sih? Gerak ya, ayo ngangkat telepon dulu nih dari istri ayah yang diharap. Assalamualaikum Umi. Boleh gerak? Ya Umi. Aku kecewa banget sama kamu mas. Untuk kesekian kalinya. Aku harus bilang ini sama kamu. Aku gak akan pernah bisa maafin kamu lagi mas. Uwan sih. Aku gak bisa, Rin. Aku gak bisa kehilangan kamu sekarang. Balas dendam aku ke papi kamu belum selesai, Rin. Aku belum ngedapetin perusahaan papi kamu. Tapi, kenapa di sisi lain, hati aku gelisah terus, Rin, kamu begini sama aku. Aku benar-benar gak bisa kehilangan kamu, Rin. Hati aku gak bisa ngelepasin kamu. Iya, Mi. Itu Ariana pasti gak bisa tidur itu, Pi. Ya, mungkin pastinya seperti itu, Mi. Mami mau kita ke kamar dia. Mami. Arin, Pi. Tahan ya, sayang. Tahan emosinya. Iya, Mak. Sayang. Kenapa, Nak? Mi. Arin boleh bobo di sini enggak sama Mami? Boleh, boleh, Mi. Tidur sini, sayang. Ayo, Nak. Ayo. Ayo tidur sama Mami. Ayo. Parah-parah, ya. Di sini tidur. Mi, sini, sayang. Mami, awas, Kak. Tidur yang nyenyak ya, Nak. Jangan ikutin gue dong. Gue mau ketemu sama saudara gue sebentar. Enggak deh, gue ikut dia.
Yaudah deh. Lo semalam udah lihat sendiri ya si pelakor Dita? Kamu udah lihat videonya? Gue baru dapat semalam, cuman baru sempat lihat videonya tadi pagi. Hah, pokoknya semalam tuh seru banget deh. Mbak Dita dihajar habis-habisan. Syukurin dia. Ada apaan sih nih? Semalam komplek gempar gara-gara ada istri pertama yang labrak suaminya lagi di rumah pelakor. Tuh si Dita. Dita. Cuman lihat videonya. Aku gak terima dipermalukan sama tetangga kayak begini. Belum hilang rasa sakit hati aku karena ditampar sama Sisil. Aku diserang sama istrinya Dion. Karena ternyata Dion juga bohongin aku. Aku gak bisa terima. Aku akan jelasin semuanya masalah kemarin ya. Tapi please, kasih aku waktu. Karena aku pengen pulang kampung dulu untuk selesaiin masalah ini. Jadi kamu mau kabur ya? Kamu mau sembunyi, mau tinggalin aku gitu aja sekarang? Iya, bagus. Gak gitu juga, Dit. Ya, aku minta maaf ya. Karena aku dari awal gak jujur sama kamu. Kamu harus percaya kalau perasaan aku ke kamu itu tulus. Perasaan yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Ya, emang kondisinya aja belum pas waktu itu. Aku janji sama kamu, aku akan cerita semuanya. Oke? Okay? I miss you, Dita. Gimana? Udah enak kan, sayang? Udah. Kamu memang wanita yang... Makasih. Yaudah, Arin langsung berangkat sekarang. Eh, Mami anterin ke depannya? Udah, gak apa-apa. Gak usah. Serius? Iya, beneran gak usah. Iya, sayang. Hati-hati ya. Iya. Bye, Mi. Bye, Pri. Papi harus kasih pelajaran ke Saka ya. Karena Saka udah bikin anak kita jadi sedih. Pasti, Mi. Papi pasti akan memberikan pelajaran ke Saka dengan cara Papi. Oh iya, Pi. Yeah. Mami mau pergi nanti sama teman-teman Mami. Papi anterin ya. Oh, gini aja. Mami boleh minta dianterin dengan Pedro pakai mobil? Atau Mami mau naik taksi? Karena gini, Papi ini sudah ada janji dengan Anjani, Mi. Oh. Oke. Anjani lagi. Terus aja. Jadi papi lebih mentingin Anjani dibandingin Mami. Mami, papi benar-benar ini. Papi ada janji untuk membicarakan urusan bisnis. Dan ini sudah direncanakan beberapa hari yang lalu. Papi nggak bohong, sayang. Percaya sama papi. Laki-laki memang gitu ya, Pi. Kalau wanitanya terlalu baik,
lama-lama jadi ngelunjak. Sama tuh seperti Saka itu. Awas aja ya, Pi. Kalau papi macam-macam seperti Saka.